di sini saya akan menyebutkan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat lepek binti, yaitu pertama bahan. Bahan yang digunakan yaitu pertama ketan putih sebanyak 300 gram, kedua yaitu gula merah sebanyak 150 gram, ketiga yaitu air secukupnya, dan keempat yaitu gula pasir secukupnya, dan yang kelima yaitu kelapa yang sudah diparut, dan yang selanjutnya yaitu minyak. Yang kedua yaitu alat-alat yang digunakan. Pertama, wadah dan sendok yang digunakan untuk mengaduk adonan. Yang kedua yaitu daun pisang. Dan yang ketiga yaitu alat untuk mengukus lepek binti. Kemudian ada tepung terigu, setelah itu ada garam secukupnya, dan juga air. Pertama-tama kita masukkan tepung ketan ke dalam wadah, cukupnya saja. Kemudian kita masukkan tepung terigu, sedikit saja. Kemudian kita ambil garam secukupnya. Setelah itu kita masukkan air sedikit demi sedikit. Setelah adonan yang sudah jadi, maka kita dapat melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Oleskan dengan minyak agar nanti dia tidak lengket.
bentuk seperti ini. Setelah itu masukkan adonan ke dalam, kemudian letak gula merah, setelah itu letak seperti ini.